Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sini ada pelajar-pelajar tengah main dengan ada Al Ustazun Habib. Jadi kami di sini ada program camp tingkatan 5 di Sungai Congkak Jadi pelajar-pelajar ini dah daripada semalam sampai di sini. Akan ada 3 hari di sini, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan ada pengisian bengkel-bengkel seperti subjek BM, BA macam tu. Dan juga nanti seperti permainan jenis itu main-main macam biasa, BBQ dan lain-lain. Jadi pada hari ini kita akan lihat aktiviti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Ustaz Amirul, guru kelas tingkatan 5. Pesanan saya adalah supaya semua pelajar dapat buat yang terbaiklah untuk peperiksaan SPM yang akan ambil pada tahun depan. Hari ini kita telah tamat 5 subjek bengkel SPM. Okey, iaitu kita bermula dengan slot pertama sains, and then slot kedua bahasa Arab. Sorry, sejarah, slot ketiga bahasa Arab, slot keempat bahasa akaun, dan terakhir slot kelima adalah bahasa Melayu. Jadi saya harap semua pelajar selepas bengkel ni dapat terus buat ulang kaji dan dapatlah membuat lebih improve dalam setiap subjek bengkel. Okey, bukan saja hari ini, tapi esok-esok juga kita akan teruskan dengan bengkel-bengkel subjek akan datang. Sukalah duduk kat sini sebab banyak aktiviti-aktiviti yang dia orang boleh main. Lepas tu di samping tu dia orang boleh belajar lah sekali macam mana nak jawab SPM nanti. Penceramah pun best bagi saya, semua penceramah kat sini okey lah, bagi ilmu tu memang terbaik. Bila dia dah datang program ni nampak dia dah enjoy sebab walaupun 3 hari tapi kita allocatekan 1 hari untuk dia bermain. Lepas 2 hari dia orang study dalam dewan nak tahu teknik menjawab SPM macam mana, dan harapnya bila naik sekolah nanti dia orang ada semangat baru untuk belajar dan bersedia untuk menghadapi SPM tahun depan.
Okey, hai semua. Jumpa lagi pada hari ini. Ini hari ketiga program camp tingkatan 5 ya. Di sini kita akan mengakhiri program kita pada hari ini. Tadi malam kita buat program dengan apa? Dengan kiamulai, lepas tu dengan baca Quran, lepas tu solat subuh, lepas tu ada tazkirah oleh Al-Ustaz Habibullah pengetua. Dan pada pagi ini selepas itu ada sarapan, lepas tu kita akan bermain air. Okey, kita sudah sampai di Congkak Park Resort. Di sinilah kita akan masuk. Bagi yang nak bawa kereta ni boleh bawa kereta di sini. Dan ni waktu operasinya 8 pagi hingga 4.30 petang. Okay. Congkak Park Resort. Dan sini ramai yang beratur. Kita mesti mendaftar dulu. Uih, ramai punya. Okey, kita dah sampai di kawasan Sungai Congkak, di Sungai Congkak. Congkak Sungai. Congkak Sungai. Okey. Okey, kita sudah sampai di kawasan dalam sini. Kita tadi wajib mask ya. Kalau tak pakai mask, kita tak boleh masuk dan bayar RM1 je. Kalau kereta bayar RM5. Nah, ini yang dah sampai di dalam. Ini pengetua. Ah, ini semua dah sampai. Okey. Inilah kami pada hari ini. Ini siapa nama? Siapa nama? Ini siapa nama? Nama saya Jo. Jo tu awak. Kapal layar pergi ke arah timur. Asap tiga arah mana? Asap tiga arah mana? Kapal layar pergi arah timur. Asap tiga arah mana? Kalau tak boleh jawab, tak boleh jawab. Ini tak jawab. Okey. Salah. Ke mana? Sabalu. Serius tak? Tak tahu. Kapal layar mana ada asap? Okey, sila. Tanya. Bayangkan Ustaz pemandu bas. Oh, lima. Okey. Stesen bas pertama, Ustaz naikkan 14 orang. Okey. Ini matematik. Okey. Stesen kedua, Ustaz turunkan 4 orang. Naik 10 orang. Okey. Stesen ketiga, naik 4 orang. Turun 20. Turun 20? Okey. Stesen terakhir, turun semua. Berapa umur pemandu bas? Umur? Projek besar. Thank you.
Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Ustaz Amirul. Allah selamatkan kamu. Lima, empat, tiga, dua, satu. Juaranya Syami. Assalamualaikum, sekarang ni kita ada kat Sungai Congkak. Haa, isu. Dapat lihat. Kita ada Wan, kita ada Muji, kita ada Ibrat, kita ada budak-budak lain. Nampak tak? Tak nampak. Okey dah, tu je.